Sama. Demikian tadi kita ikuti satu package program ya, mana dengan berguru demi ilmu bina generasi baru. Baik, Alda, sekarang kita bersama dalam sesi wawancara kita. Iya, yang akan kita perkatakan mengenai dengan seorang lagi penerima anugerah guru special mention, iaitu bersama dengan Yang Mulia Associate Professor Dr. Haji Muhammad Nabil Al-Munawar, merupakan penerima anugerah guru special mention. Ya, kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi segera saja kita bersama ingin mengetahui. Mungkin Profesor boleh jelaskan secara ringkas, berkongsi awal, permulaan dan juga pengalaman kerjaya sebagai seorang pendidik ini, Prof. Silakan. Baik, itu pertanyaan yang menggugah kenangan. Mengimbas kembali jauh. Kira-kira mungkin 40 tahun yang lalu. Wow. 50 tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin merekamkan ucapan terima kasih dulu kepada RTB khususnya yang menjemput saya untuk hadir pada pagi ini, pagi yang sangat cerah pagi hari ini. Kemudian juga saya mungkin merekamkan ucapan terima kasih yang banyak kepada UBD, khususnya kepada fakulti saya, UBD School of Business and Economics, kepada dekan Dr. Masyarul Masri yang selalu mendukung, juga kepada rekan-rekan saya selalu lingkungan yang sangat sangat enak untuk sangat senang untuk bisa bekerja. Dan tentu kepada UBD, kepada UBD, kepada Vice Chancellor Dr. Haji Hazri, Dr. Hazri, Haji Kifri yang mendukung saya secara penuh untuk menominasikan ini. Dan tentu pula saya ingin mengucapkan menjunjung kasih kepada Kerajaan Kebaru Deli Mahu Lulia yang menganugerahkan ini sehingga saya dapat hadir pada pagi hari ini. Baik, saya ingin menjawab itu. Pertanyaan itu menggugah saya dulu waktu saya masih sekolah menengah. Waktu saya masih sekolah menengah, saya senang dengan maths dan science. Itu biasanya kawan-kawan saya menanyakan kepada saya kalau mereka tidak paham apa yang dicerahkan oleh cikgu. Lalu saya menjelaskan kepada mereka sampai mereka paham. Waktu saya menjelaskan mereka paham itu, saya sangat bahagia. Mendapatkan kebahagiaan dari memberikan penjelasan kan. Lalu menjadi berterusan. Jika waktu saya first degree di IBB University di Indonesia, itu saya menjadi tutor pada tahun kedua sudah. Karena kesenangan saya, saya bekerja sama lecturer sampai saya selesai atau tamat first degree, saya jadi penolong pensyarah. Menyalurkan kesenangan saya mendapatkan kebahagiaan kalau orang lain, murid-murid atau kawan saya, dia paham dengan penjelasan saya. Saya bahagia. Sudah menjadi satu kepuasan. Menjadi satu kepuasan. Dan itu nilai yang tinggi buat saya dari yang lain, sehingga saya merasa bahwa inilah dunia saya. Dunia pendidikan. Saya akhirnya meneruskan waktu saya di Master degree, PhD pun saya menjadi tutor dan pensyarah separuh waktu di Australia. Jadi separuh waktu dan itulah dunia saya memang. Saya mencintai dunia pendidikan dan karir saya sampai saya kedatang ke UBD dan ini sudah lama nih 23 tahun alhamdulillah. Sudah 23 tahun bertapak UBD di Brunei Darussalam. Bertapak di Brunei Darussalam. Menyenangkan. Masyaallah. Masyaallah. Iya. Jadi kerana minat ya, Prof. Karena minat, betul kerana minat. Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah antara usaha-usaha ataupun inisiatif-inisiatif yang mungkin cikgu laksanakan agar pengajaran dan juga pembelajaran yang diberikan ini mudah difahami dan bagi melahirkan para pelajar yang cemerlang dalam pembelajaran mereka. Dan di kesempatan itu juga ya, Profesor, mungkin dapat dihuraikan sedikit perbezaan dalam pengajaran bidang ataupun subjek yang diajar berbanding dengan subjek yang lain. Pertanyaan yang sangat menarik. Baik, itu ada masalah ini. Karena saya menyukai untuk menyampaikan sesuatu dan bahagia mendapatkan kalau murid-murid ataupun pelajar-pelajar itu
memahami apa yang saya sampaikan. Mm-hmm. Saya berusaha untuk memperbaiki diri supaya saya mendapatkan kepuasan lebih lagi. Mm-hmm. Nah, itu lah ya. Jadi itu. Jadi secara umum ada dua yang saya ajarkan itu bergantung daripada apa yang diajarkan. Mm-hmm. Bagaimana apa teknik-teknik untuk mengajar untuk mendapatkan apa supaya para pelajar itu atau para mahasiswa dalam hal ini itu memahami dengan baik. Mm-hmm. Nah, saya mengajar dua bagian. Mm-hmm. Yang pertama adalah skill based learning. Mm-hmm. Yang satu lagi knowledge based. Jadi ya. Oh. Ini skill based learning ini karena saya di dunia saya adalah di komputer, pada information system. Jadi seperti saya mengajarkan programming juga. Jadi mengajarkan skill based dengan knowledge based berbeda. Mm-hmm. Nah, skill based ini yang saya lakukan adalah memberikan penjelasan secara detail supaya mahasiswa paham. Yeah. Ya. Lalu tidak berhenti di situ, diikuti. Biasanya diikuti dalam satu kelas 2 atau 3 jam dengan praktek. Mm. Jadi membuat program, praktek. Saya demo, demonstration kan kepada mahasiswa, demo. Mahasiswa melihat, mempelajari, lalu langsung exercise mahasiswa dengan apa yang sederhana. Lalu ditingkatkan lagi dengan yang lebih kompleks. Setelah itu saya memberikan penjelasan apa masalah mereka supaya mereka lebih paham. Dan saya bagi lagi mereka homework gitu ya di rumah supaya mereka lebih paham lagi. Nah, kalau mereka dalam 2 hari itu, dalam 2 hari mereka submit, lalu saya berikan feedback. Oh. Pada the next meeting, bahaskan lagi yang tadi yang mereka tak paham sampai betul-betul paham baru go to the next topic. Oh. Sebenarnya memahamkan betul-betul memahamkan skill, mendapatkan skill, lalu baru go to the next topic. Itu yang skill based. Yang knowledge based saya lakukan dengan pencerahan dan banyak diskusi. Banyak diskusi dengan mahasiswa. Bahkan belakangan karena COVID pun itu membuat metode saya untuk ngajar berbeza. Jadi saya buatkan semua video apa yang saya ajarkan biasanya di syarahan itu ada serial gitu dan saya postkan di YouTube. Semua ada dari awal sampai akhir. Student boleh melihat dari awal minggu awal sampai minggu 14 ada sudah. Nah, pertemuan pertemuan waktu masa COVID visual online menggunakan Zoom atau menggunakan MS Team itu hanya discussion saja. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian isu-isu, kemudian case, student bergantian menjawabnya, lalu saya mengulasnya. Nah, kalau mereka tidak paham, saya jelaskan lagi apa konsep-konsep itu lebih detail lagi. Nah, masa ini sudah habis COVID dan sudah mulai lagi. Di dalam bilik kelas pun face to face itu juga. Jadi tidak ada syarahan sebenarnya, syarahan sudah ada online, tapi kita ketemu discussion. Nah, itu yang apa dua cara mengajar. Nah, kalau untuk khusus mahasiswa yang mahasiswa master yang saya ajarkan itu ada cara ini dengan list mendengar, membaca, menulis dan berbagi. Lalu cycle. Bagaimana mendengar dengan syarahan dengan apa video mendengar kemudian akan membaca mereka saya bagi tugas untuk apa untuk membaca suatu kertas kerja yang diterbitkan di jurnal antarbangsa. Tidak hanya itu saja mereka harus menulis membuat summary dari bacaan mereka dalam satu atau dua halaman dan membuat comments apa yang bagus di kertas kerja ini atau paper itu, apa yang kurang bagus dan apa yang mereka dapat belajar dari itu. Kemudian di komen. Lalu submit ke saya kasih komen, feedback. Mereka bersama-sama bisa ada lima grup, kita bersama-sama berbagi. Mereka membuat presentation, berbagi kawannya. Jadi lima grup ada banyak mahasiswa, dia mendengarkan 4 topik bagus dari paper kemudian satu dia mendalami lalu dia mendengar balik lagi mendengar cycle saja. Nah, kalau PhD mentoring dari saya ikut sama mereka membuat tulisan dan kita publish. Nah, yang saya katakan tadi yang dengan cycle tadi itu banyak berhasil. Student-student pun mahasiswa pun boleh publish di jurnal-jurnal bagus. Sehingga itu pun membantu mereka untuk bisa untuk dapat sekolah lagi PhD. Sudah banyak sudah publish mereka. Baik, mungkin sedikit waktu saja. Mungkin ada pesanan ataupun nasihat kepada guru-guru di luar sana, Prof. Sedikit waktu. Saya nasihatkan
jadi guru itu mesti sabar. Banyak cabarannya. Betul. Banyak cabarannya, cabaran untuk mendalami materi, cabaran untuk menyampaikannya. Dan jangan berhenti belajar. Selalu belajar dan selalu memperbaiki. Hari kemarin, ya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Keep learning. Ya, hari ini tidak sama dengan hari esok. Tidak sabar, berbeza. Berbeza. Ya. Banyak challenge dan itu mesti bersabar supaya dapat selalu lebih baik. Betul. Baik. Anjutan, terima kasih ya kita ucapkan kepada Prof sendiri telah berkongsi pengalaman dan juga cerita-cerita yang telah pun ialah kata orang mungkin dapat dijadikan sebagai panduan guru-guru di luar sana. Terima kasih Prof. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya Mahira ya, kerana waktu yang diperuntukkan pada kita sangat singkat sekali. Sebetulnya kita ingin terus lama ingin berkongsi pengalaman bersama dengan Yang Mulia Prof tadi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu dia ya. Kita ucapkan syabas dan tahniah ya sekali lagi kepada seluruh guru-guru yang telah pun menerima anugerah tersebut. Dan akhirnya kita telah pun berada di penghujung rancangan pagi. Jadi insyaAllah bersama dengan rakan tugas yang lain lagi esok dengan pengisian yang lain. Dan kita mewakili rakan penerbit dan juga rakan jurutan yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.